Lia, aku arep takon nek alif fathah karo ya sukun diwaca apa ya? Ai. Terus nek lam fathah karo fa sukun diwaca apa? Laf. Nek ya domah diwaca apa? You. Terus nek digabung? I love you. I love you too. Lia, kue ayune kaya Izhar. Maksudnya? Jelas dan terang. Kue gelem ora jadi sajadahku? Teneng sajadah. Karena kelak aku ingin beribadah di atasmu. Yes, Mas, siki liar takon. Mas Rido perlu ngerti ora tentang siapa saja yang pernah di hatinya Lia dan siapa saja yang pernah menghitbah Lia. Aku ora perlu ngerti Lia, karena bagaimanapun juga sekarang akulah pemenangnya. Mas, bimbing Lia ke jalan yang diridhoi Allah ya. Pasti Lia. Bismillah. Aku akan mencintaimu seperti sajadah yang selalu aku sucikan dalam setiap sholat. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Lia. Iya. Aku duwe kado untuk kowe. Apa kowe, Mas? Ini adalah seperangkat alat sholat yang telah aku bayar tunai, yang akan kuserahkan padamu di depan ayahmu dan di depan bapak penghulu dan di depan para saksi yang akan mengesahkan niat ibadah kita. Aku dan kamu ingin seperti idhom utama silain. Maksudnya? Melebur jadi satu. Kue si kemutan alif fathah ketemu ya sukun, lam fathah ketemu fa sukun, terus ya domah. I love you. I love you too. Lia, cintaku mengkoe gue kayak mato bingi dalam Al-Quran. Teneng mato bingi. Oke banget. Lia, semenjak aku kenal gue, hatiku rasanya kayak kol-kolah kubro. Maksudnya, Mas? Terpantul-pantul dengan keras. Ya, nun kasroh kafatah karo hasukun diwaca apa? Nikah. Yuh. Yes. Lia ngertinya ngora? Mas Rido kan? Udah kayak gue maksudnya. Terus? Aku adalah perapal namamu di tiap sepertiga malamku. Dan kamu adalah jawaban dari sholat istikharahku. Lia, kelak berbaktilah kepadaku, maka percayalah, Allah akan menghadiahkan syurga untukmu. Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku?